Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang debit bagian 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Tak bosan-bosannya, Pak Dadan mengingatkan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk menghafal debit, kita bisa menggunakan segitiga ini. Sama seperti ketika materi tentang kecepatan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah truk tangki memompa air dari drum dengan debit 350 liter per menit. Jika air mengalir selama 45 menit, maka berapa meter kubik air yang bisa ditampung? Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama diketahui debitnya yaitu 350 liter per menit. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. Nah, untuk mencari volume hanya tinggal debit dikali waktu saja. Jadi 350 dikali 45 hasilnya yaitu 15.750. Ini belum selesai karena yang ditanya meter kubik, berarti hanya tinggal geser 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, taruh komanya setelah angka 5. Jadi hasilnya yaitu 15,75 meter kubik. Contoh lain yaitu sebuah suntikan diisi vaksin sebanyak 255 ml. Waktu yang diperlukan untuk mengisi adalah 15 detik. Pertanyaannya, berapa debit vaksin yang mengalir? Jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama yang diketahui yaitu volume 255 ml. Kemudian waktunya yaitu 15 detik. Yang ditanya yaitu debit. Jadi debit sama dengan 255 dibagi 15, hasilnya yaitu 17 ml per detik. Untuk tugas hari ini yaitu paket matematika halaman 102 nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih telah menyaksikan video yang Pak Dadan buat. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang skala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.